okey lah. Saya dengar macam-macam macam-macam pakar di luar sana membuat analisa andaian masing-masing. Ya. Hentam saya. Saya bersangka baik ya, sebagai apa ni, law enforcement agency. Saya mempunyai maklumat-maklumat tertentu. Tetapi saya tidak boleh share. Tapi masyarakat mendesak nak tahu. Dan saya tidak boleh mengelak dengan cara berdiam diri. Saya terpaksa dedahkan sedikit. Bila saya kata saya tahu, tu bukan saya tahu dia duduk kat lokasi macam ni. Saya tahu dia berada di mana. Saya tahu di mana dia. Tak semestinya dia ada dalam negara ni. Ya? Jadi, fahamlah di situ. Ya? Faham. Yang pentingnya ialah ada keinginan. Ya? Bukan keinginan. Ada perasaan. Ingin segera menyelesaikan masalah. Itu saya kata bersangka baik supaya benda ini dapat diselesaikan. Dua keluarga, dua pihak terpisah yang menjadi mangsa anak. Ya? Anak yang dengan antara couple ni tadi, Riduan dengan Puan Indira Gandhi ni. Dan juga anak daripada isteri yang kedua dengan lain. Duduk dalam keadaan yang terabai. Disebabkan maklumlah hidup dalam persembunyian kan, takut kan. Jadi saya nak selesaikan masalah ni. Dan perkara ni dah berlaku 7-8 tahun dulu. Saya baru 7 bulannya di IGP. Saya cuba. Saya dah usaha daripada ni. Bukan semalam saya cakap, hari ni saya buat, besok saya cakap tidak. Saya dah buat dalam ni. Tapi oleh kerana masyarakat kerap wartawan bertanya dengan saya, saya dedahkan. Ya? Memberikan harapan bahawa PDRM tidak lupa tentang kes. Dan menjadi tanggungjawab PDRM untuk memenuhi perintah mahkamah tu. Ya, saya tidak akan menafikannya. Ya? Bukan pandai-pandai saya. Saya dah konsult beberapa. Saya dah konsult mufti. Saya dah konsult pendakwa apa ni syari'i. Saya dah bertanya perkara ni dah semua. Sebab itulah saya boleh mengeluarkan statement yang sedemikian. So janganlah kes Indira Gandhi ini, Puan Indira Gandhi ini dengan saudara Riduan ini dipolitikkan. Di Malaysia ni orang mati pun politik. Just very ugly. Dah tak ada sekatan agama, dah tak ada sekatan budaya. Semua nak dipolitikkan. Di mana maruah kita? Kita sedaplah bercakap ini itu dengan hukumnya, dengan hukum yang pihak sana pula dengan human right ni semua. Tapi kita fikir tak kebajikan keluarga dia tadi. Mangsanya ialah Puan Indira Gandhi ni, saudara Riduan ni dengan anak-anak dia tadi. Itu mangsa. Kita seronok pasal isu ni akan dapat kita score certain political point, markah di sini. Kita akan dilihat sebagai jago agama ni. Kita akan dilihat sebagai jago NGO ni. Please stop being selfish. Stop being selfish. Trust me. Saya ikhlas nak membantu dalam perkara ini. So jangan dipolitik-politikkan perkara ini.